BLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program bantuan pangan dan tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH di 6 desa di Kecamatan Lelas, yakni Desa Sukamulya, Desa Purabaya, Desa Sukasirna, Desa Puncak Wangi, Desa Sirnasari, dan Desa Walahir, Senin 7 Oktober 2019. BLT Bupati yang didampingi Kadinsos Ahmad Mutawali serta Muspika setempat menyampaikan pengarahan mengenai pemanfaatan program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial PKH dan BPNT merupakan program Kemensos Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Ada sedikit kepuasan karena ibu bisa bicara ketemu langsung, mempertemukan warga ibu kepada warga ibu ya, ke warga desa Purabaya tentang program ini, gitu ya. Tentang adanya program ini, ibu mengucapkan terima kasih besar kepada pemerintahan, gitu ya. Adanya program ini, mudah-mudahan warga kami, warga desa Purabaya bisa sejahtera dan jaya buat selanjutnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Bupati Cianjur, Pak Haji Herman Suherman, yang mana telah memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat Desa Sukamulya, khususnya umumnya untuk semua yang mendapatkan PKH, BPNT, yang telah sukses untuk melanjutkan di Desa Sukamulya. Alhamdulillah atas kerjasama dari pemerintah Kabupaten Cianjur, masyarakat sudah antusias menghadiri perkumpulan serah terima PKH. Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati. Sekali lagi kita lanjutkan ke depan.